Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 549. Antara paparan utama, bila si Baygot akan ditangkap? Siapa perosak ideologi nasional? Wajarkah kita tunggu ada yang mati baru bertindak? Siasat pemimpin politik ancam keselamatan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata pihak polis tidak akan lagi memberi amaran terhadap pihak yang cuba membangkitkan sensitiviti perkauman, bangsa dan agama. Sebaliknya, mereka yang terlibat termasuk pemimpin politik akan disiasat dan ditangkap serta-merta. Saya tidak teragak-agak untuk menangkap mereka, pihak bangkitkan isu perkauman, dan memang saya akan buat, lakukan tangkapan. Saya bagi arahan kepada anak-anak buah saya untuk siasat kes terkelas melibatkan keagamaan dan kaum. Jangan tunggu, terus siasat dan tangkap. Saya ulang, tiada lagi amaran. Katanya kepada bernama News Channel kemarin. Abdul Hamid berkata banyak pihak terpedaya dan terperangkap dengan agenda tertentu yang dicipta. Pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk menimbulkan suasana tidak harmoni dalam negara. Beliau berkata individu-individu yang terpedaya itu kemudian berkongsi perkara tidak sahih, merakam video berbaur perkauman dan menyebarkannya di media sosial selain menghina dan memaki pemimpin negara. Saya menyeru pemimpin politik supaya mereka ada sikap tanggungjawab dalam bulan ini kerana kita hendak sambut mereka. Banyak kenyataan tidak bertanggungjawab dikeluarkan. Sepatutnya mereka lebih bertanggungjawab selepas kita berjaya jalankan proses demokrasi cemerlang. Menurut beliau, tindakan pihak tidak bertanggungjawab ini telah mengakibatkan masyarakat keliru, takut dan negara dilihat seolah-olah porak-peranda. Jom Channel mengalu-alukan ketegasan pihak polis dalam menangani perbuatan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik dan pentaksub-pentaksub mereka. Selama ini, Puak Baygot bermarjalela di media sosial seolah-olah negara kita tiada undang-undang. Pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia pula sudah seperti harimau yang tiada taring. Saban hari, ucapan kebencian dan fitnah bertaburan di media sosial seolah-olah manusia sudah hilang adab untuk berkomunikasi seperti manusia yang bertamadun. Pergi sahajalah kehantaran media oleh pemimpin Pakatan Harapan, contohnya Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin. Kalian akan bertemu dengan pelbagai carutan dan maki hamun secara berjemaah oleh pentaksub PAS UMNO, kononnya pejuang agama tanpa segan silu kepada Allah SWT. Itu belum lagi kenyataan di Facebook mereka yang jelas memfitnah. Contohnya, gambar bendera Malaysia dikibar terbalik di Indonesia kerana rakyat mereka marah ke atas kesilapan Kementerian Belia dan Sukan mengibarkan bendera mereka terbalik secara tidak sengaja. Gambar itu berlaku pada tahun 2017, namun si jahil berkongsi dan menularkannya, kononnya ia dikibarkan terbalik di negara kita. Inilah namanya mengeluarkan kenyataan tanpa guna akal fikiran. Sebelum ini, semasa bertitah pada istiadat Convocation ke-48 Politeknik Unku Omar di Ipoh, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mengingatkan rakyat di negara ini supaya tidak menyerahkan masa depan negara kepada puak ekstremis kaum dan agama. Baginda memberi amaran, jangan sama sekali suara perpaduan yang menyatukan warga dan suara kesederhanaan yang merangkum warga dibenarkan untuk dirampas oleh mana-mana pihak kerana tujuan politik sempit jangka pendek. Dan pentingnya mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menggores perasaan, menidakkan hak sesuatu kaum atau melanggar perkara-perkara asas yang telah dipersetujui semasa pengubalan perlembagaan merdeka. Tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara merdeka ini adalah tanggungjawab setiap warga demi menjamin negara ini kekal aman, rukun, makmur dan sejahtera.
Dalam pada itu, Anwar berkata Islam tidak menggalakkan sikap tidak bertoleransi dan ketidakadilan. Walaupun amaran Ketua Polis Negara ini agak terlambat, tetapi ia masih sempat dilaksanakan bagi menghalang sebarang cubaan untuk mencetuskan suasana yang porak-peranda. Jangan tangkap hanya ikan bilis yang melata di muka buku dan media sosial. Tangkaplah pemimpin mereka yang kesana kemari mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan amarah rakyat seperti menggelarkan orang sebagai munafik dan sebagainya atau menghalau warga negara keluar dari negara ini. Setiausaha Agong UMNO Tan Sri Anwar Musa memberi cadangan yang amat kelakar kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau mencadangkan supaya pengurusi Pakatan Harapan itu menceraikan DAP kerana katanya jika lebih lama DAP berada dalam kerajaan akan membawa kemudaratan. Apa yang dibimbangi adalah kerosakan jangka panjang dalam sistem nilai, ideologi dan perkara tidak tersurat dan tersirat. Beliau merujuk kepada perlembagaan DAP di mana ideologi perjuangan mereka adalah sosialisme dan sekularisme serta berpegang kepada konsep Malaysian-Malaysia. Beliau mempersoal sama ada Bersatu bersedia dan menerima sosialisme atau sekularisme. Ya, dah kita harap tu mati jangan kacau-kacau lah. Jangan kacau-kacau tak wun UMNO dengan PAH ni. Ya? Kalau Tun bangun esok dah rasa okey, marilah join UMNO dengan PAH ni. Kita buat diri. Betul. Syarat pun bukan banyak. PAH minta tak nak ada DAP. UMNO pun minta tak nak ada DAP. Yang lain semua negosiable lah. Beliau berkata demikian pada siri wacana Sinar Harian ke-120 Melayu Islam pasca pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Beliau berhujah kalau tak boleh bagaimana nak kawal sehingga rosakkan ideologi nasional yang ditanam sekian lama. Ia perlu dikawal sebelum terlambat. Baik, kita berhenti dan tarik nafas dalam-dalam sebelum menghadam kenyataan Anwar Musa yang melayang sehingga pasca pilihan raya umum ke-15. Sepanjang Malaysia di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional, adakah Malaysia memiliki ideologi nasional? Jawapannya, tidak ada. Barisan Nasional dianggotai oleh tiga parti asas yang saling berbeza ideologinya. Ketiga-tiga parti itu saling memperjuangkan kelompok masing-masing kononnya. UMNO dikuasai demang perang yang bergerak sebagai Napoleon kecil mengumpul penyokong demi mendapatkan habuan kuasa dan waringgit. Begitu juga MCA dan MIC. Justru di mana letaknya ideologi nasional itu? Marilah kita berpijak di bumi yang nyata. Tidak perlu kita pergi jauh bercakap tentang ideologi nasional yang sebenarnya tidak pernah diketahui kewujudannya. Kita hanya perlu bertanya apa yang UMNO lakukan selama ia berkuasa untuk melindungi tanah rizab Melayu. Enakmen rizab Melayu 1933 yang wujud hampir 9 dekad lalu tidak pernah diusik oleh UMNO agar tanah rizab Melayu dapat terus selamat di bumi ini. Dalam Konvensyen Karamah Bangsa Anjuran Universiti Teknologi Mara UITM di Shah Alam pada 6 September 2018, bekas Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar mendedahkan tanah rizab Melayu TRM di seluruh negara kini hanya tinggal 12% sahaja. Beliau berkata terdapat pengurangan sebanyak 38% sejak 2 tahun lalu. Menurut laporan pada tahun 2014, tanah rizab Melayu di Semenanjung yang dimiliki penuh oleh orang Melayu ialah 3.6 juta hektar atau 20% daripada 12.8 juta hektar. Baki 9.2 juta hektar tanah rizab Melayu yang seharusnya menjadi milik orang Melayu bagaimanapun berjaya diperoleh orang bukan Melayu meskipun status tanah masih sebagai tanah rizab Melayu, lapor utusan online. Siapa yang mentadbir negara ini pada tahun 2014? Bukankah UMNO dan sekutu mereka MCA, MIC, Gerakan dan parti-parti lain di Sabah dan Sarawak? Sungguh tidak ada satu perancangan tuntas daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional untuk menyelamatkan tanah rizab Melayu. Kini setelah kalah, UMNO Barisan Nasional mahu menjerit tentang ideologi nasional. Sedangkan merekalah yang telah mengkhianati tujuh wasiat Raja-Raja Melayu yang diisytihar pada 5 Ogos 1957 yang lalu. Wasiat kedua yang mereka khianati berbunyi, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu selain gunung ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Kalau ada pun ideologi nasional, ia sepatutnya berdiri di atas tapak tujuh wasiat Raja-Raja Melayu yang telah pun dikhianati oleh UMNO Barisan Nasional. Ironisnya, kini DAP pula dikatakan akan merosakkan ideologi nasional.
Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tindakan penceramah bebas Dr. Zakir Naik yang membuat kenyataan kontroversi mengenai penganut agama Hindu dan kaum Cina di Malaysia dalam ceramah beliau amat tidak wajar meskipun beliau bertujuan untuk berdakwah. Ujar Anwar, berdakwah perlulah secara berhikmah dan kerajaan berpegang kepada rule of law iaitu memerintah mengikut undang-undang. Ahli Parlimen Port Dickson itu berpendapat Zakir seharusnya berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana masih memberi perlindungan kepada beliau untuk terus tinggal di negara ini. Menurut Anwar, Zakir sepatutnya berkata kepada Tun Dr. Mahathir bahawa beliau bersyukur kerana diberikan perlindungan kerana jika beliau kembali ke India, keselamatan beliau tidak dijamin. Dan jika diberi peluang, saya minta maaf, saya tidak akan melakukan ini lagi, kata Anwar dalam program Bual Bicara bersama orang ramai sempena siri jelajah Presiden ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kemarin. Dan kalau saya balik ke India, saya tak jamin keselamatan saya, dan kalau ada kekeliruan, saya minta maaf, saya tidak akan lagi mengulangi untuk membantu. Ini tidak lagi, ini jadi masalah untuk kita pula. Kita tak. Kata Anwar, jika ini dilakukan oleh Zakir Naik, ia akan membantu tetapi sekarang ini masalah bagi kerajaan. Kami mahu menolongnya tetapi dia memberi kita masalah, ujar Anwar. Anwar juga berpendapat kerajaan pimpinan Pakatan Harapan telah hilang fokus kerana terheret dengan isu tersebut. Sedangkan kerajaan sepatutnya menumpukan perhatian kepada mempertingkatkan ekonomi negara ini. Berbeza dengan pandangan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, Ustazah Nuridah Muhammad Saleh yang berkata, selagi mana tidak ada seorang pun yang pernah mati di tangan Dr. Zakir Naik, bererti beliau bukan satu ancaman besar yang mesti ditakuti oleh rakyat Malaysia, terutama yang bukan Islam, lapor Harakan Daily 20 Ogos lalu. Beliau berkata demikian sebagai menyokong kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang agar semua pihak tidak bertindak di luar batasan dan menganggap keberadaan Dr. Zakir Naik sebagai pencetus kepada suasana tidak harmoni. Mujurlah Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur tidak menunggu sampai ada yang mati baru mengambil tindakan tuntas. Kini Dr. Zakir Naik tidak dibenarkan memberi ceramah di seluruh negara di semua medium termasuk media sosial sehingga siasatan polis selesai. Satu arahan telah dikeluarkan polis yang melarang Zakir memberikan ceramah selanjutnya selepas episod di Kelantan baru-baru ini yang bertujuan untuk memberikan waktu kepada kami untuk melengkapkan siasatan berhubung laporan pihak yang berkaitan dengan episod ceramah itu. Apabila keluarnya arahan ini, semua ketua polis negeri akan bertanggungjawab menasihati pihak yang mempunyai perancangan bagi menjemput Zakir untuk beri ceramah terbuka supaya menolaknya, katanya kepada Bernama News Channel. Abdul Hamid berkata ceramah Zakir di Kelantan telah menimbulkan keresahan dan kekeliruan pelbagai pihak dan pihaknya meminta diberi masa untuk menyiasat perkara itu. Menurut beliau, arahan tersebut adil untuk mententeramkan keadaan. Ia hanya bersifat sementara dan jika keadaan masih lagi berserabut, arahan tersebut akan kekal, ujarnya. Tidak perlulah PAS melalak kerana Zakir Naik tidak dibenarkan memberi ceramah. Beliau orang asing. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah YADIM, Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz dilarang memberi kuliah di Masjid Al-Hidayah, Kampung Seribung, Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Ni Omar telah bertahun-tahun berdakwah di Kelantan ketika masih menjadi ahli PAS. Tiba-tiba apabila beliau beralih arah, terus beliau tidak layak berdakwah lagi. Adakah Nuridah mahu ada yang mati baru kerajaan mengambil tindakan terhadap ucapan Zakir Naik? Kebebalan apakah ini? Parti Amanah Negara Wilayah Persekutuan menyokong penuh amaran yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur yang mengarahkan pihak polis untuk menyiasat dan menangkap serta-merta individu yang cuba menyentuh sensitiviti perkauman, bangsa dan agama termasuk pemimpin politik. Demikian tegas Naib Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan Ahmad Zamri As'ad Kuzaini. Beliau menyifatkan sikap tegas Abdul Hamid dalam menangani isu sensitiviti perkauman yang sedang dimarakkan ketika ini amat berkesan dan sangat tepat pada masanya. Tindakan cepat dan tegas PDRM ini amat wajar berdasarkan kepada perkembangan suasana dalam negara yang semakin tidak menyenangkan semua pihak. Amanah Wilayah Persekutuan menganggap mereka yang cuba mengerohkan keadaan dengan mencipta suasana yang tidak harmoni membangkitkan sensitiviti perkauman dengan niat melaga-lagakan antara semua pihak dalam negara serta suka memaki hamun pemimpin negara adalah golongan yang mengancam keselamatan dan kedaulatan dalam negara, katanya. Ahmad Zamri menyatakan amat kesal dengan sikap mereka yang berselindung di sebalik golongan yang kononnya cintakan agama, bangsa dan negara dengan bertindak melampau menyebarkan video berbau perkauman, berkongsi maklumat tidak sahih,
mencipta sentimen yang direkayasa, membesarkan sesuatu isu yang kecil serta mewujudkan propaganda negatif. Hakikatnya, mereka mempunyai agenda halus untuk menggugat keharmonian rakyat dan kestabilan negara yang kita kecapi selama ini. Amanah Wilayah Persekutuan mengharapkan agar semua pihak, terutama pemimpin politik dan NGO, memainkan peranan proaktif bagi membina suasana positif dan harmoni dalam masyarakat, ujarnya. Beliau berpendapat pemimpin yang mewakili entiti bangsa, kaum, komuniti dan parti politik perlu memahami perbezaan budaya, agama serta adat resam kaum lain dalam negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia. Tindakan tegas dan segera perlu diambil oleh pihak berkuasa ke atas golongan pelampau dan ekstremis yang sewenang menyebarkan hasutan dan dakyah yang mengancam keselamatan dan keharmonian rakyat di negara ini, tegasnya. Pendirian Amanah Wilayah Persekutuan ini amat sesuai diraikan dalam masa kita sedang merayakan Bulan Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan ke-62 tidak berapa lama lagi. Sewajarnya kita menghargai keharmonian dan perpaduan antara rakyat berbilang bangsa di negara ini sementara kita masih memilikinya. Bagaimana kita mencorakkan masa depan landscape politik negara adalah bergantung kepada sikap kita terhadap tanggungjawab bersama merangkumi pelbagai kaum dan agama di negara ini. Jika kita terus membiarkan perasaan kebencian antara kaum menjadi raja di hati kita, maka akhirnya ia membawa kemusnahan kepada jiwa sendiri. Bukankah persahabatan itu jauh lebih baik daripada permusuhan dan dituntut oleh Islam? Tetapi mengapa dicari permusuhan yang hanya kerana kepentingan pemimpin politik yang berjuang atas kepentingan peribadi? Mengapa tidak pernah menyelar perbuatan rasuah, salah guna kuasa dan pecah amanah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO? Adakah mereka telah disucikan sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti? Alangkah malunya Melayu dan Islam apabila sikap ini dijelmakan dengan wajah yang hodoh dan menjadi tontonan seluruh masyarakat di dunia melalui langit yang terbuka. Maklumat di hujung jari di mana kalian hendak menyembunyikan sejarah wajah hodoh sikap kalian daripada anak cucu nanti. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.